Well, halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu kembali berjumpa lagi dengan suara saya. Pada kali ini saya akan mencoba mengajarkan bagaimana cara membuat kunci T. Tapi ini desain 3D-nya aja. Saya menggunakan SolidWorks 2016. Oke, sahabat. Mari kita mulai. Caranya adalah kita klik di sini untuk menambahkan file baru, yaitu setelah itu kita klik Part dan OK. Setelah OK, di sini kita klik Phone Plane, klik dan ambil sketsa dan kita buat dulu bagian luarnya. Oke, setelah itu kita kasih ukurannya, yaitu ke Smart Dimension. Kan sketsanya masih 2 dimensi. Kita kasih ukurannya sekitar 20 saja, 20 mm. Oke, setelah itu kita ke hexagonal polygon. Polygon dengan 6 sisi. Kita klik, kita zoom sedikit. Klik di sini. Ada tanda kuningnya. Kita ke Smart Dimension lagi, kita klik dari sini dan ke seberang sini untuk memberi ukurannya 15 mm. Setelah itu kita ke Features, kita klik Extrude Boss. Ini ya kira-kira kita 35 ini 3,5 cm. Nah, ini udah jadi nih. Setelah itu kita klik di sini. Jadi kita biar enak desainnya kita ke klik di sini normal tuh. Oke. Setelah itu kita klik circle. Klik di titik tengah ini dan sampai di sini sampai warna yang warna kuning. Oke. Kita klik Features dan Extrude Boss dan Bias. Ini nggak usah terlalu ini. Oke, untuk matanya sudah jadi seperti ini. Mata. Untuk memutarnya ini, saya tekan tombol scroll dan digilirkan. Klik di sini. Ini. Setelah itu, kita ke normal dulu. Lebih nanti agar lebih enak desainnya. Kita klik segi 6. Di sini lagi. Biasanya di kunci D itu kan ada segi 6 di atasnya. Misalnya kita nggak tahu besar itu. Ada di sini kan. Ini lagi. Di 6 di atasnya. Setelah itu kita terus tekan, kita putar di sini agar nampak dan di atas. Oke. Ini sketsa saya asal-asalan ya. Ini seperti ini kan. Mungkin nanti di 16, di 14. Jadi teman-teman atur ukurannya sendiri. Kita mau menyerupai bendanya. Oke. Setelah itu di sini kan nggak bisa editing, seperti diameter di sini. Setelah itu kita ke sini dulu untuk mengaturnya. Kita klik sketsa, ada ke normal tuh. Oke. Setelah itu saya klik dari sini lurus ya. Mungkin kita ini masih ragu, ini belum lurus vertikal atau enggak. Kita klik saja dan ini vertikal. Oke. Setelah itu nih klik dari sini ke sini dan ke atas membuat segitiga seperti ini.
saya pilih Rubicus Recovcut. Jadi Recovcut ini artinya memotong, tapi menggunakan sudut di tengah ini sebagai axis of revolution, dari perputaran artinya. Dan ini pin feature kita nonaktifkan, klik tekan tool, pilih di sini. Sorry, kita ini dulu, ternyata tadi agak sedikit salah kitanya, kita cancel. Kita klik lagi di ini, ternyata kita tadi kurang lebar gitu. Marketing ini kita tarik aja ya untuk lemarkannya. Kita tarik kata sedikit. Oke, setelah itu kita ke sorry, kita cancel, kita ke remove cut dan axis of revolution nya kita klik di sini, pin feature nya kita nonaktifkan, ini kita pilih, maka kita pilih semua kayak gitu. Setelah itu oke, maka dia kayak gini. Setelah itu kita klik ke atasnya, tekan ini, kita pilih gagangnya, kita akan mencari segitu aja deh, nggak usah kita ukur lagi. Gagangnya kita cari ke atas, apanya sedikit. Oke, setelah itu pilihnya. Dan kita pilih nih right plane untuk membuat gagangnya yang satu lagi. Kita klik di right plane, kita udah sketsa nih, kita ke buat gagangnya di sini sampai sini aja. Nah itu kita oke, kita copy tools extrude untuk membuat dimensinya. Ini kita buat jadi sekitar 80. Ini kan satu arah aja nih, satu arah, dan kita pengen satu lagi di sini gitu. Kan kita aktifkan direction tool dan ini kita kasih 80. Sama juga. Ya sama. Oke. Jadi inilah bentuk kunci T-nya. Di sini kan biasanya nih enggak 90 derajat langsung kayak gini. Supaya kuncinya mudah masuk, kan harus ada ini lagi. Kita akan membuatnya. Pertama klik di sini, di lingkarannya, dan tarik sampai ke ujung di sini. Di sini, oke. Setelah itu kita ke features extrude untuk memotongnya. Dan ini jangan banyak kali pendeknya ya, pendeknya untuk ukurannya di sini gitu, kita kasih 10. Setelah itu kita drop dan sudutnya dikecilin. Oke, mungkin 35 derajat ya soal. Kita lihat dulu, kalau nggak cocok kita balikin lagi. Oke, jadinya seperti ini guys. Kan udah mirip nih. Di sini kan di nyata sih, di kunci T nyata ini kan nggak terlalu tajam kayak gini. Untuk biar nggak tajam kita klik chamfer di sini, dan ini jangan terlalu kuat satu aja. Sorry, ternyata satu kurang cocok aku, 0,5. Ini kita buat 45 derajat. Dia seperti ini. Oke. Thanks for watching. Mungkin inilah tutorial yang malam ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda yang mau belajar. Chat saya aja di komentar, mau belajar kita belajar online. Oke, like it, dislike.
If you want video like this, please subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.